Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa la munafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa innama atal musannifu bil hawqalati li hajri tabari minhuma. Wa innama dan hanya saja atal musannifu datang oleh musannif bil hawqalati dengan membaca la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim itu li ajri tabari minhuma, karena berbebas diri dari keduanya, ya, kekuatan, ya, dan ya daya sama kekuatan, la haula wa la quwwata. Jadi beliau berlepas diri daripada daya kekuatan kemanusiaannya. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun begitu dalam segala hal kita serahkan semua kepada Allah. Biar Allah yang atur. Jangan pakai kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita apalah artinya kita manusia. Jadi semuanya kita serahkan sama Allah. Berlepas daripada kekuatan kita ataupun kekuatan selain Allah. Wa hadhihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Maka ini adalah tanda keikhlasan daripada beliau radhiyallahu anhu. Ini tanda keikhlasan. Kama qalahu ba'duhum, sebagaimana telah mengatakan akan dia oleh sebagian mereka, sahi amalakan bil ikhlasi wa sahi ikhlasakan bit tabarri minal hawli wal quwwati. Sahi, sahikanlah, benerkanlah amalaka, amal engkau, bil ikhlasi, dengan ikhlas. Bersihin amal engkau itu dengan ikhlas karena Allah, enggak ada yang lain. Wa sahi, dan sahihkanlah, benerkanlah ikhlas, maka ikhlas engkau bit tabarri, dengan berlepas diri minal hauli wal quwwati, daripada daya dan kekuatan manusia, kekuatan kita. Tanda orang ikhlas semua diserahkan kepada Allah. Ini semua Allah, saya enggak ada apa-apanya. Wa'idan, dan juga ia ghirasul jannati. La haula wa la quwwata itu adalah tanaman surga. Jadi siapa yang banyak baca itu, dia berarti banyak tanamannya di surga kelak. Kama fi hadis mi'raj, sebagaimana ada hadis ya mi'raj, sebagaimana dalam hadis mi'raj, lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidana Ibrahim alaihi salam, tatkala telah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pimpinan, akan sayyidana ya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, jalisan, sedang duduk, inda babil jannati, di sisi pintu surga, dekat pintu surga, ala kursi, di atas kursi, min zabarjadin, kursi terbuat dari zabarjad, batu mulia, akhdara, yang berwarna hijau. Qala, ia berkata li sayidina, kepada sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ngomong sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim? Mur ummataka, perintahkanlah umat engkau, faltuksir, lalu perbanyak olehmu, min ghirasil jannati, daripada tanaman surga. Kenapa? Fa inna al-dha'a, karena sesungguhnya buminya
bumi surga thayyibatun wasi'atun, subur lagi luas, subur luas tanah surga. Faqala lalu ia berkata, wa ma ghirasul jannati, bertanya dia, apa itu tanaman surga? Faqala, maka ia menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah tanaman surga. Ini kalau kita baca ini, ya, aman daripada kemiskinan. 100 kali setiap hari. Yang lebih hebat lagi 300 setiap hari. Aman daripada kemiskinan. Jadi siapa yang enggak mau miskin baca ini aja. Qala Qalyubi, berkata Imam Qalyubi, fi syar'il mi'raj, dalam syarah mi'raj fa'idatun. Ini satu faedah. Ruhi telah diriwayatkan an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila ghalimihi, siapa saja yang berjalan kepada ghalimnya, yutang, yang utang sama dia, ghalim yutang ini, bihaknya, dengan membawa haknya, ya, yu'addi, yang ia akan tunaikan, dia membayar ilai, kepadanya, kepada orang gorimnya, salat alaihi dawabul ardi, maka memberi salawat kepadanya oleh binatang-binatang, oleh yang melata di muka bumi, oleh segala yang melata di muka bumi, memberikan salawat kepadanya, orang yang mau bayar utang. Jadi orang yang mau bayar utang ini pahalanya luar biasa besar. Kenapa? Karena berat orang mau bayar utang. Biasanya kalau ngutang senyum, 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 giliran ditagih buru-buru senyum kabur. Makanya pahalanya besar. Siapa yang berjalan kepada piutangnya, artinya dia ngutang sama dia, dengan membawa aknya yang akan dia tunaikan kepadanya, dia akan bayar, maka bersolawat kepadanya oleh segala yang melata di muka bumi. Bersolawat. Wa nunul bihari, dan ikan-ikan laut, ikan-ikan paus, ikan-ikan yang di laut, ya. Ikan yang di laut-laut, nih biasanya diterjemah ikan paus, ya. Di laut-laut itu memintakan ampun. Aihitanua, artinya ikan-ikannya memintakan ampun. Ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun. Wagurisa lalu bikuli khatwatin syajaratun, dan ditanamkan baginya dengan setiap langkah akan satu pohon. Fil jannati, di surga. Ini targhib untuk orang yang bayar utang. Karena orang yang bayar utang itu malas, berat, sayang. Padahal ketika dia bayar, rezeki udah nungguin lagi. Tapi kalau dia nggak bayar, udah macet. Macet, nggak bakal kaya. Utang nggak dibayar-bayar. Kenapa nggak bakal kaya? Ya disumpahin orang mulu. Jangan begitu. Usahakan kita jangan sampai ngutang, jangan. Apalagi kita orang udah ngerti, sampai-sampai ada kita punya utang kagak kita bayar utang kita, jangan sampai. Udah ngerti tapi melanggar, jangan sampai. Wa ghufira lahu dzanbun, dan diampunkan baginya akan dosanya, diampuni dosanya. Wa ma min gharimin yawmi gharimahu, tidak ada daripada gharim, orang yang berhutang,
yang ia ya menantikan akan gorimnya, akan orang yang dia ngutang sama dia. Ayyumatilu artinya ia ya entar-entaran, mengulur-ulur. Wa yusawwifu sebenarnya atap muradib nih ya. Dan dia entar-entaran bidangan. Jadi yumatilu ia ya mengulur-ulur. Wa yusawwifu di entar-entaran bi dengan bayar utangnya. Wa huwa qadirun padahal dia mampu untuk bayar utangnya. Illa kataballahu kecuali Allah Ta'ala tulis alaihi atas orang itu fi kulli waqtin isman pada setiap waktu dosa. Waktu yang mana kira-kira? Itu kan waktu ada detik, ya, ada menit, ada ya, jam, hari. Ya paling paling sedikit apa? Detik. Jadi setiap waktu ditulis dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini ancaman buat orang yang tukang utang. Illa katawallahu alaihi fi kulli waqtin isman. Kecuali Allah Ta'ala tulis kalau ada orang gak mau bayar utangnya padahal dia mampu untuk bayar utang. Di entar-entaran aja. Allah Ta'ala tulis kepadanya pada setiap waktu isman dosa. Jadi setiap waktu dosa, 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 dosa. Dosa, dosa, dosa. Ada ehonya gitu ya, dosa. Allah Maha Banyakan. Iya, Allah Maha terus. Enggak pernah dibayar terus, dosa terus, dosa terus, dosa terus. Numpuk terus dia punya dosa. Makanya lihat orang yang berutang. Sampai dibawa mati utangnya. Ya, suami istri yang baik kalau ada suami yang punya utang itu buru-buru bayarin. Dia punya tanah, jual tanahnya. Suaminya meninggal. Ya. Tanahnya bukan dijual, dia cari lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Suaminya dibiarkan berhutang pada al tanah yang ditempatin. Ditempatin dia sama suami barunya. Itu tanah suaminya. Yang punya utang. Utangnya belum dibayar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya dijual. Dibuat bayar. Bukan buat enak-enak. Kasihan tuh. Maka oleh karena itu biarin orang kita. Jangan suka berhutang. Walaupun sedikit jangan. Jangan budayain ngutang. Biar sedikit yang penting kontan. Yang ngutang-ngutang jangan. Yang ngutang-ngutang jangan. Jangan biasain suka ngutang. Takut kagak ada umur. Belum kebayar. Wa min khawasi ma fi fawaidi syar'i, dan di antara kekhususannya tentang la haula wala quwata illa billah il aliyil azim, yaitu apa yang ada dalam kitab fawaid milik asy-Syarji. Qala Ibnu Abi Dunya bi sanadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu berarti annahu qala, bahwasanya beliau berkata bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billah il aliyil azim 100 marratin lam yusibhu faqrun abadan. Siapa saja yang berkata setiap hari la haula wala quwata illa billah il aliyil azim sebanyak 100 kali, maka tidak menimpa kepadanya kesusahan selama-lamanya. Subhanallah. 100 kali. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. 100 kali. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Nggak bakalan miskin. Jadi gampang aja nih. Punya utang cuma kebayar.
tapi banyak orang susah. Kok enggak baca ini? Emang begitu yang berat, emang kayaknya enteng tapi berat. Orang begitu juga tinggal mau ngaji, jadi enggak tahu ilmunya. Yang ngaji yang mana tuh yang ya, ekonomi alhamdulillah. Kenapa? Dia ditakdirkan oleh Allah ngaji banyak ilmu, jadi suka ngamalin apa yang disuruh, jadinya rezekinya mudah. Kenapa? Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya nih. Rezekinya dijamin. Yang enggak mau ngaji ya, makin susah. Andai kata duitnya doang banyak, hatinya susah. Warwiya telah diriwayatkan fil khabari aidan, dalam hadis pula, idza nazalal insa bil insani muhimmun, apabila turun kepada manusia muhimmun, hal yang menggelisahkan. Wa tala, dan dia baca, la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Dia baca tuh salasa mi'atin maratin farajallahu anhu. Dia baca 300 kali. Ya. Dia baca 300 kali. Farajallahu anhu, maka Allah taala berikan dia jalan keluar. Maksudnya ai aqalla zalika. Allah taala kurangkan akan dia demikian itu. Ya, dikurangin masalahnya. Zakara Syekhuna Yusufu fi hasyiyati ala al-mi'raj. Kami menyebutkan akan dia oleh guru kami Syekh Yusuf dalam hasyiyahnya ala al-mi'raj. Tanbi'un, ini satu peringatan. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, berkata ulama radhiyallahu anhum, i'lam ketahui olehmu anna'u akan bahwasanya la yusabu, tidak diberikan pahala zakirun, orang yang berzikir ala zikri atau zikirnya, inilah kecuali idza arafa maknahu, apabila dia tahu maknanya baru akan diberikan pahala, walau ijmalan sekalipun maknanya secara global. Ya, bahwa kita lagi zikir, lagi ngapain, agungkan Allah, itu enggak cukup udah. Jangan sampai enggak kenal nih apaan nih. Enggak kenal, dia baca-baca aja. Itu enggak dapat. Dia tahu itu dia sedang baca zikir ya, dan sedang mengagungkan, mensucikan, mentakdiskan Allah. Itu dapat. Jadi enggak usah khawatir dengan gara-gara enggak tahu artinya kemudian enggak jadi zikir. Diajak sama temannya zikir, yuk, enggak, kenapa, aku enggak ngerti. Jangan, datang, cukup, ngapain datang, kumpul, ngapain, zikir, ngapain, agungin Allah, ngapain, tahmidkan Allah, puji Allah, takdiskan Allah, sucikan Allah, salawat kepada Rasulullah, jadi udah cukup begitu juga. Bikhilafil Qur'ani, lain halnya, Al-Qur'an fayuzabu, maka dia diberikan pahala, maka diberikan pahala qari'uhu, pembacanya. Jadi yang baca diberikan pahala mutlakon, secara mutlak, ngerti enggak ngerti artinya dikasih pahala. Ini ya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama, kecuali orang-orang liberal. Kalau orang liberal kagak dia. Kalau ngerti baru diberi pahala, kalau enggak ngerti enggak. Saya pernah berhadapan sama salah seorang di antara mereka. Dia cerita tentang dirinya, dia sedang berada di pesawat. Di pesawat ada orang lagi baca Quran. Ketika orang lagi baca Quran ditanya, "Ente ngerti apa kagak?" Enggak ngerti. Tutup, disuruh tutup kemudian. Tutup. Orang liberal. Ya. Udah profesor, doktor. Langsung berhadap saya dengannya, dia cerita pengalaman dia begitu. Ya, kita berikan pendapat yang ada di umumnya di ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama seperti ini, mutlakon dikasih pahala secara mutlak. Paham enggak paham, ngerti enggak ngerti, baca Al-Qur'an dikasih pahala.
Nabbah ala zalika qalyubi, memperingati atas demikian itu oleh Imam Qalyubi. Faedatun, ini satu faedah. Qala al Maqdisi rahimahullah. Qala al Muqaddisi rahimahullah taala. Berkata al Muqaddisi rahimahullah taala. Al alifu wal lamu fi asmahi taala lil kamali. Alif lam pada nama-nama Allah taala namanya alif lam lil kamal. Alif lam lil kamal. Alif lam kamal. Alif lam lil kamal, sempurna, kesempurnaan. La lil umumi, bukan umum. Wala lil ahdi, juga bukan lil ahdi, ya, pengertian umum. Qala Sibawi, berkata Imam Sibawi, takunu lamu ta'rifin lil kamali, adalah lam ta'rif itu lil kamal, ya, lam ma'rifah itu lil kamal namanya. Takulung, kau katakan Zaidun ar-rajul, Zaid itu laki-laki. Ai al-kamilu fi rajuliyati, maksudnya yang sempurna dalam kelaki-lakiannya. Wa kadzalika, dan seperti demikian, ia min asma'i ta'ala, dia itu diantara daripada nama-nama Allah taala. Ya. Zakara hadzainil qaulaini Ahmad at-Tunisi fi nashril la'ali. Telah menyebutkan dua pendapat ini, perkataan ini oleh Syekh Ahmad At-Tunisi dalam kitab Nashril La'ali. Wa'alam ketahui olehmu anna lafzul jalalati, bahwasanya lafaz jalalah a'raful ma'arif bi'ittifaqin, itu paling ma'rifat diantara ma'rifat sepakat ulama. Wa yuka, telah dihikayatkan anna Sibawai, bahwasanya Imam Sibawai ru'iyah telah dimimpikan fil, telah dilihat fil manami dalam, ya, beliau telah dilihat fil manami dalam tidur. Jadi beliau telah dimimpiin di dalam tidur, dilihat di dalam tidur, ya. Wa akhbara, dan ia memberitakan bi anna Allah taala akramahu, dengan bahwasannya Allah taala telah memuliakan ia bi karamatin azimatin, dengan kemuliaan yang agung, bi kauli, dengan perkataannya inna asma'u taala a'raful ma'arifi, sesungguhnya nama Allah taala itu adalah paling ma'rifat di antara isim ma'rifat. Lantaran beliau mengatakan ini, ya, tuh, ya, beliau dimuliakan. Imam Sibawai diriwayatkan di dalam mimpi begitu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara ilmu nahwu itu, ya, jadi masuk surga.